Bang, kalau ada satu anggota bang yang ini mau ngajar ribut bang. Enggak, masalahnya ini tentang event ini bang. Soalnya ini tentang event ini bang. Mana bang ketuanya bang? Hah? Bang, ya, sorry bang, ini ya. Memang event yang apa afiliansinya kerjasama dengan Pemuda Pancasila bang? Iya. Ormas Pemuda Pancasila iya, bang? Iya, yang mengadakan itu Ormas. Oh, udah kerjasama sama PBNI bang? Udah. Bang udah daftar? Belum bang, aku penonton aja bang. Oh, siap. Kali mau nonton. Oh gitu bang ya? Iya. Soalnya ini saya lihat banyak, apa? Baju-baju loreng semua bang, gitu. Ormas berarti bang ya? Karena dalam rangka anniversary ulang tahun Pemuda Pancasila ini kami merayakan setiap tahun rutin bang. Oh. Ya, karena tahun kemarin itu berhubung terhalang oleh COVID, jadi bisa terselenggarakan. Terakhir itu 2019 kita mulai. Oh gitu. Iya. Rutin itu setiap tahun. Karena saya dari Papua bang, belum tahu info-info kayak gini kan. Ya. Papua begini baru nyampe. Ini yang mengadakannya. Oh. Tadinya saya mau cari ketuanya bang. Oh, ini abang ketuanya. Sini katanya banyak preman bang. Banyak preman bang. Banyak preman yang di ormas bang. Enggak juga kan preman enggak di mana-mana sama aja banyak preman bang. Bang. Kalau ada satu anggota bang yang ini mau ngajar ribut bang, ada nggak? Hah? Yang ada? Ada nggak bang kira-kira? Nggak ada bang. Gini bang, ini kenapa nih saya tanyakan nih acaranya ini dinanti-nantikan bang, gitu. Soalnya dari seluruh Indonesia datang bang, Aceh, Sumatera. Habis COVID lah, sekarang iya. Masih ada bisa lagi acara. Oh yang tadi ketuanya bang ya? Iya. Tinggi gede tadi bang ya? Iya. Bang katanya dengar-dengar abang jagoan bang sini bang. Jagoan bang. Jagoan. Ya begitulah kayaknya. Boleh. Hah? Bang. Soalnya ada yang saya bilangin nih yang ini. Eventnya ini harus saya bilangin nih bang. Boleh bang, panggil ketuanya bang. Boleh. Mana ketuanya bang? Boleh dipanggil bang. Panggil bang, mohon izin bang. Hah? Bang, ketua acaranya panitianya siapa bang ya? Mana bang orang? Boleh ngobrol sama ketuanya bang. Yang mana ya ketuanya bang? Hah? Ketuanya. Enggak, ini harus saya bilangin bang nih. Enggak, masalahnya ini tentang event ini bang. Soalnya ini tentang event ini bang. Mana bang ketuanya bang? Hah?
Mana bang? Mana bang? Gak tahu. Itu bang antar. Oh, boleh dipanggil bang? Enggak berani bang, langsung aja. Hah? Enggak apa-apa bang, panggil aja bang. Saya harus, ini harus akan katakan sesuatu nih bang. Langsung aja bang. Enggak apa-apa bang, panggil aja bang. Hah? Enggak apa-apa bang. Biasanya ormas PP itu pemberani semua bang. Ayo bang, saya harus ngobrolnya sama ketuanya bang. Bang, boleh izin dipanggilin bang ketuanya bang. Saya harus ngomong nih bang, sama ketuanya bang. Terus mana bang? Sama gua aja ngomongnya. Enggak, sama ketuanya aja bang. Sama gua aja. Yang mana? Yang mana? Hah? Yang mana bang? Sama gua aja sama aja. Yang mana? Bang, yang mana? Asisten. Oh bang asisten ya? Abang asisten bang ya? Udah bang. Oh, itu bang. Oh itu ya. Penik ketuanya. Coba panggilin bang. Coba panggilin bang. Mohon izin bang. Mohon izin bang. Hah? Hah? Mana mana orangnya? Hah? Itu yang lagi. Emang ketawa mulu bang. Tak mulu bang. Serius aku nih bang. Itu bang? Iya. Bang, abang ormas juga bang ya? Ormas, saya mau cari ketuanya bang. Abang ini nggak mau panggilin ketuanya bang. Belum datang sih. Aduh, ketua panitianya ini bang. Ketua panitia di dalam. Iya. Yang mana siapa namanya bang? Bunda Trisna. Enggak, ketua ormas PP DPC-nya. Oh, DPC. Iya. DPC belum datang. Sama MPW nanti datang. Itu bang ya? Oh iya bang Deddy. Oh, boleh panggil bang. Mau izin bang? Enggak, sekarang aja bang sini bang. Yang mana bang ketuanya bang? Itu. Hah? Yang baju hitam. Oh bang itu ya? Ya. Halo bang, samperin bang. Ya. Hah? Tanya bang ketuanya di sini. Iya saya. Iya. Ketuanya bang di sini. Ini bang nih ketua dari tadi bang. Ya. Aku cuma mau bilang bang. Ini event ini harus diadain tiap tahun masalahnya bang. Ya, emang setiap tahun. Iya itu... harus diadain terus. Iya dua tahun sekali. Iya. Nah bang masuk YouTube bang. Nah bang mau masuk YouTube bang. Aku persiapan dulu bang. Didi Hunter. Event Pemuda Pancasila. Aku persiapan dulu. Bye bye. Langsung kita tampilkan peserta berikutnya untuk individu Agus dengan nomor peserta 17 dari Kota Bekasi. Kita tampilkan Lauren Dra.
Kodam kali ini. Kodam